Harimau dan gajah adalah antara spesies yang mengalami ancaman dan konflik disebabkan kehilangan habitat dan sumber makanan. Ia disebabkan aktiviti pembangunan, pembalakan haram, pencerobohan hutan, aktiviti pemburuan serta penularan virus yang menyebabkan haiwan-haiwan ini semakin pupus. Kempen kesedaran alam sekitar ini adalah merupakan salah satu inisiatif Perbadanan Taman Negeri Johor dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat awam, terutamanya golongan muda dan para pelajar, untuk bersama-sama mengambil tahu dan memastikan agar alam semula jadi ini terpelihara kepada generasi yang akan datang. Harimau Melaya atau nama saintifiknya Panthera tigris jacksoni adalah merupakan salah satu 9 subspesies harimau yang boleh ditemui di semenanjung Malaysia dan selatan Thailand. Dianggarkan lebih kurang 150 ekor yang tinggal di hutan semenanjung Malaysia, dan ini menunjukkan status haiwan ini dalam keadaan terancam dan sangat kritikal. Harimau Malaya merupakan pemangsa apex yang mampu berburu pada waktu malam. Penghilatan pada harimau Malaya adalah 6 kali lebih baik dari manusia, dan misai juga mempunyai saraf deria yang membantu mereka bergerak dalam kegelapan hutan pada waktu malam. Kehilangan habitat merupakan penyumbang utama kepada penurunan bilangan harimau. Aktiviti seperti penebangan hutan untuk tujuan pertanian dan pembangunan mengakibatkan harimau hilang tempat tinggalnya. Ancaman lain yang harus dihadapi adalah pemburuan haram akibat permintaan yang tinggi untuk badannya. Ia didagangkan secara haram sebagai bahan perhiasan dan tujuan perubatan yang tidak diakui kesannya. Gajah Asia atau nama saintifiknya Elephas maximus adalah gajah darat terbesar boleh dijumpai di semenanjung Malaysia. Gajah Asia memiliki kecerdasan yang luar biasa, daya ingatan yang tinggi adalah disebabkan perkembangan bahagian otak yang sama seperti manusia, mamas besar dan ikan lumba-lumba. Gajah Asia adalah makhluk yang luar biasa dengan belalai, telinga dan diet pemakanan yang unik. Belalai mereka yang panjang dan kuat memungkinkan mereka meraih makanan dari dahan tinggi dan mengambil air untuk minum. Telinga besar yang melengkung ke depan membantu mengatur suhu tubuh dan berkomunikasi dengan anggota kelopak. Gajah Asia adalah mega herbivore dengan saiznya besar. Ia makan sehingga 150 kg ke 300 kg dan minum sebanyak 200 liter setiap hari. Gajah Asia Elephas maximus menghadapi serangkaian ancaman yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Salah satu ancaman utama adalah kehilangan habitat dan fragmentasi akibat penebangan hutan dan pembinaan jalan raya memberi impak kepada gajah Asia bagi meneruskan hidup mereka. Selain itu, pembukaan ladang juga menjadi ancaman serius bagi gajah Asia. Konversi hutan menjadi tempat pertanian, terutama untuk perkebunan dan ladang, mengurangi wilayah hidup gajah dan meningkatkan konflik antara manusia kerana persaingan sumber utama yang semakin berkurangan. Ancaman yang sangat membimbangkan adalah pemburuan haram untuk gading dan kulitnya. Gading gajah Asia menjadi sasaran pemburu haram untuk memenuhi permintaan pasaran gelap dan barang-barang berharga dari gadingnya. Kehidupan laut, khususnya penyu dan terumbu karang, menghadapi pelbagai ancaman dari pelbagai faktor. Ancaman ini membahayakan hidupan mereka dan kesihatan ekosistem laut secara keseluruhan.
Oleh itu, perhatian harus diberikan kepada hidupan laut ini dengan menekankan kepentingan usaha pemuliharaan untuk melindungi dan memelihara spesies yang kian pupus ini. Terdapat empat jenis penyu yang boleh ditemui di perairan Malaysia, antaranya ialah penyu belimbing, penyu hijau, penyu karah dan penyu lipas. Di Johor terdapat dua jenis penyu yang mendarat di pantai Johor, iaitu penyu agar dan penyu karah. Mereka ini boleh bertelur dari 80 biji sehingga 110 biji. Musim penyu bertelur adalah daripada bulan April sehingga bulan September setiap tahun. Salah satu ancaman utama kepada habitat penyu adalah kehilangan habitat. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan mengikis pasir pantai berpasir tempat penyu bertelur. Pembangunan di pesisir pantai juga boleh mengakibatkan habitat penyu berkurangan. Kehilangan habitat ini menjadikan penyu kesulitan untuk mencari tempat yang sesuai untuk menetaskan telur dan mengganggu tempat penyu berehat. Penyu juga menjadi korban penangkapan ikan secara tidak sengaja ketika nelayan menangkap ikan dengan jaring besar. Penyu sering terjebak dalam jaring tersebut dan tenggelam sebelum dilepaskan kembali ke laut. Penangkap ikan yang tidak sengaja ini menyebabkan cedera atau kematian pada penyu dan seterusnya mengancam populasi mereka. Terumbu karang di Taman Laut Sultan Iskandar, terkenal dengan kepelbagaian biodiversiti, menjadikan tempat tumpuan saintis dan peminat marin. Terumbu karang ini menyimpan pelbagai spesies yang luar biasa dan semestinya harus dijaga untuk generasi akan datang. Antara ancaman yang sering berlaku terhadap terumbu karang ini adalah yang pertama, penggunaan bumbu ikan oleh orang tempatan dan juga nelayan, di mana bumbu ikan ini akan merosakkan ekosistem marin, terutamanya terumbu karang. Kemusnahan terumbu karang menyebabkan rantai makanan bagi kehidupan marin kita terganggu. Hal ini kerana terumbu karang berfungsi sebagai penjernih air dan jika ianya rosak serta musnah, maka air laut akan menjadi keruh dan boleh menyebabkan hidupan laut terkesan. Untuk melindungi terumbu karang dan kepelbagaian biodiversiti laut kita, tindakan tegas harus dilaksanakan. Pendidikan dan kesedaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan terumbu karang adalah langkah pertama yang perlu diambil. Kempen kesedaran haiwan terancam yang memberi fokus kepada harimau Malaya, gajah Asia, penyu dan terumbu karang ini telah berjaya meningkatkan kesedaran masyarakat. Agensi-agensi mengenal pasti ancaman yang mereka hadapi dan mempergiat usaha pemuliharaan. Kerjasama dan pendidikan alam sekitar menjadi kunci kejayaan. Kami akan terus berusaha untuk melindungi spesies ini dan memelihara biodiversiti untuk masa hadapan. Sertai kami dalam kempen kesedaran ini untuk melindungi alam sekitar dan haiwan terancam. Bersama-sama kita membuat perubahan positif. Bersama-sama kita membuat perubahan positif. Pulihara alam demi masa hadapan.